Tebing setinggi 50 meter di Desa Pingit, Temanggung, Jawa Tengah longsor akibat tak kuat menahan debit hujan. Longsor memutus jalur utama antar provinsi yang menghubungkan Kota Semarang, Yogyakarta. Ini adalah video yang direkam warga saat sebuah rumah yang berada di atas tebing ikut ambruk saat tebing longsor dan menutup jalan. Longsor kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya tebing juga sempat longsor namun tak sampai menutup jalan. Akibat longsor, jalan utama Semarang Yogyakarta lumpuh dan terjadi kemacetan panjang. Arus lalu lintas sementara dialihkan melalui jalur alternatif. Upaya pembersihan material longsor dengan mengerahkan dua alat berat dan selain itu upaya pembersihan juga dilakukan dengan disemprot agar jalan tidak licin. Dari atasnya longsor. Tadi masih ada rumah itu. Nah, rumah pun ambruk. Ini karena ada proyek, tapi yang di bendung, yang di pangkes itu yang dari sisi rendah semua. Harusnya kan yang di pangkes yang tinggi itu. Sehingga ini udah longsor dua kali, bukan baru sekali, udah dua kali. Kita evakuasi mulai dari jam 13.40 sampai jam 17. Belum selesai, karena tanahnya tanah lembut, berair. Dan ini masih rawan longsor lagi, pohon durian itu, bambu.